Oke, halo teman-teman. Jadi berikut ini adalah tutorial gimana caranya kirim aplikasi ke HP lain dengan menggunakan Bluetooth ya, guys. Jadi HP yang sebelah kanan ini yaitu HP yang akan menerima aplikasi dan yang kiri ini yang akan mengirim. Oke, di sini kita langsung aja kita pergi ke aplikasi File Manager. Nah, di sini kalian bisa langsung cek di file APK ini. Nah, di sini sebagai contoh ada aplikasi WhatsApp Clone, atau kalian bisa pergi ke file penyimpanan internal. Misalnya saja aku ada menyimpan file di file download sepertinya di sini. Kalian tinggal tekan dan tahan seperti ini, dan kalian klik icon kirim yang ada di bawah ini, dan kalian berbagi berkas via ini. Kalian geser-geser dan pilih Bluetooth dan pilih hidupan Bluetooth. Nah, pastikan di HP yang kanan ini kalian juga sudah menghidupkan Bluetoothnya, dan secara otomatis HP yang sebelah kiri ini akan mendeteksi sebuah perangkat yang dimana ada Bluetooth hidup ya guys. Nah, seperti ini. Di HP sebelah kiri pilih perangkat yang terdeteksi, dan di HP yang kanan pilih terima. Maka otomatis file tadi akan terkirim dengan menggunakan aplikasi Bluetooth. Namun dengan menggunakan Bluetooth ini aplikasi akan sedikit lambat ya guys, karena jika file dikirim dengan Bluetooth, filenya itu relatif lambat, dan video ini aku percepat ya guys. Oke, dan videonya tadi itu aku skip, dan di sini filenya sudah terkirim ke HP yang kanan. Di sini kalian bisa cek di file aplikasi di file manager di penyimpanan ya guys. Oke, jadi segini aja videonya, semoga bermanfaat, dan apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar.